to my channel. This is Amber Gamer. Kali ini hari keberapa ya? Hari ke-7 kalau enggak salah. Hari ke-7 setelah withdraw dibuka. Kita cek dulu itu withdraw-nya ini hari 1 2 3 4 5 6 ya. Hari ke-7 ini sebenarnya adalah hari ke-7 sebenarnya. Namun apa yang terjadi karena kita withdraw itu withdrawnya masih bisa ya, ini masih pending. Oke, kita lanjutkan di akun yang berikutnya. Dan saya update terkait withdraw dari Aquapang ini. Masih withdraw, masih bisa. Cari dulu untuk OTP-nya. Nah ini kan ada saldo di podo ya, cuman kalau kalian layar sekalian nggak kelihatan sih. Untuk saat ini kalau mau di swap dari podo ke Matic itu waktu ada fetching quote itu pasti gagal. No quotes available, reduce the size of your trader use, karena harga podonya itu rontok ya. Sini harga podonya tuh rontok, nggak kayaknya reward poolnya tuh nggak diisi gitu. Montok ini. Entah sampai kapan, apakah bakal dibiarkan sama dev ya atau bakal diisi lagi. Yang penting sekarang saya WD-WD dulu. Jadiin token di akun sini. Dipenarikan masukin dompet. Seumpama ya, seumpama pun ternyata WD-nya agak apa? Pool-nya agak ditambah ya sudah. Kita sudah cuan cukup lumayan. Terima kasih developer Bisoft ya, yang memberikan apa namanya uang jajan. Aduh, ini kayak gini nih. Udah dapat saldonya tapi ternyata tapi withdraw dulu aja, nggak apa-apa guys. Ada di lapangan. Kalau ditanyain bang dapat berapa, lumayan lah dapat ya. Kemarin udah saya spill ya di konten sebelumnya, terus dibilang jangan terlalu vulgar nanti kidof. Aduh, ini udah bersyukur dikasih bonus sama Bisof ya. Nomor berapa sih? 10. Tarik ini aja, cuman gak tahu nanti bakal bisa cair apa enggak saldonya. Sementara ini nggak bisa di swap ya, tidak ada liquidity.
berapa kalau jadi AS? Harganya berapa kalau sekarang jadi AS? Ini bisa kalau jadi AS. Padahal belum full 10 hari ya. Ini baru hari ke-7 loh kalau secara hitungan. Nariknya 7 atau 8, 8 baru 7 atau 8 penarikan loh, belum udah habis ya. Kita buka akun nomor 13 ini. Ini diisi lagi apa? Kalau kayak gini sepertinya agak perlu diisi lagi. Ini juga masih ada loh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baru mau penarikan ke 8. Ada jatah sebulan itu katanya 10 limit, tapi belum sampai penarikan ke 10 udah rungkat kah? Devnya udah gak punya dana kah? Ribet, coba berapa hari? 7 hari. Nanti ini kita geser aja deh ke saldo Indodax kali ya. Kita akan hitung dapat berapa. Panjang juga ya untuk beli WD. Thank you.
AS jadi berapa sih kalau AS? Penasaran. AS-nya 100 rupiah kah? Belum. Kalau AS nyampe 1000 enak juga tuh. Mimpi kali ya. Ini udah habis juga. Lagi guys, kelar. Last, dua akun terakhir. Oke, okay, done. Kelar. Mungkin itu ya update ya. Nggak ada update yang lain. Jadi cuma ya penarikan di mana nge-swap-nya itu masih dikunci. Ya, bonus apakah bakal diisi pool-nya apa enggak? Kita tunggu aja update terbaru ya dari developer Aquaform Mars Company. Peace off. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Amir Kebayan pamit. See you in next video. Bye-bye.